إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ada 14 namanya fil ada berapa? 3 saja. Ada madi, mudhari, amr. Kemudian pembagiannya ada. Bang, dari isim ini ada yang mabni, isim ini ada yang mu'rab. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Selesai 2. Mengenal kata itu dan mengenal tanda bacanya sudah. Sekarang tahap ketiga. Masuk? Ah, di sini saya bagi 2. Fi'il dan isim. Karena fi'il itu penyakitnya sedikit, dia dulu yang didahulukan. Setelah itu baru isim. Kita masuk sekarang. Babu al-adawatin nasibah wal jazimah. Bab alat-alat yang menasab fi'il mudhari wal jazimah dan yang menjazim fi'il mudhari. Tidak ada alat perupa fi'il mudhari, karena kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazim, berarti dirupa. Di sini pada pembahasan alat-alat penasab kita akan membahas temannya lam. Ini pembahasan mudah ya sebenarnya, karena membahas penyakit itu pembahasan mudah. Yang susah itu mengenal kata itu siapa. Ya, ini penyakit. Kita bahas alat-alat penasab fi'il mudhari. Alat yang menasab fi'il mudhari itu cuma ada 4. Kalau ada 4 ini fi'il mudhari dinasab. Paham ini? Fi'il mudhari dinasab. Fi'il mudhari ini ada 3. Ada sohih akhir, yang tubuh, ada mutal akhir, yad'u, yahdi, yardo, ada afal khamsah, yang tubani. Alat penasab fi'il mudhari hanya 4. Hafal saja. Hanya 4. Ada an, lam, ini sudah. Ada ya, idan, ada kai. 4 saja. Artinya kalau ada 4 ini salah satunya fi'il mudhari dinasab. Fi'il mudhari dinasab. Alamat nasabnya apa? Tergantung. Kalau sohih akhir fathah. Kalau mutal akhir fathah. Cuman alif tidak nampak. Kalau af'alul khamsah hilang nun. Kembali lagi ke tabelnya. Coba. Yaktubu. Masukkan an. Yaktubu. Masukkan an. Hah? Masukkan lam. Hah? Masukkan idan. Masukkan kai. Jelas? Dipahami? Apapun kata. Fi'il mudhari saya akhir. Antum bilang. Yaktahu. Yaftahu. Masukkan an. Apa? Lam. Idan. Kai. Selesai. Itulah baca kita bundun. Beralih ke mutal akhir. Yad'u. Ingat alamat nasabnya kalau dia waw nampak fathahnya. Kalau dia ya nampak fathahnya. Kalau alif tersembunyi fathahnya. Coba. Yad'u. Bilang dulu. Yad'u. An. Lam. Idan. Kai. Masya Allah. Mantap. Jelas berarti. Contoh lain. Yarmi. Yarmi. Tinggal baik. An. An. Lan. Kai. Idan. Selesai masalah. Tidak susahnya. Antum mau kata lagi?
Mau lagi? Hah? Coba Zaidun idan. Oh, tidak bisa karena Zaidun isim. Kita mau bil mudhari. Coba yagzu. Yagzu lan. Hah? An. Idan. Kai. Kai. Mudah. Mudah sekali ini. Ah, yaktuba ketiga, fil mudhari ketiga, fil mudhari af'alul khamsah. Kalau masuk ini semua, ini penyakit namanya. Kenalilah, ini penyakit nasab. Fiilnya harus dinasab. Tanda nasabnya tergantung. Kalau af'alul khamsah hilang nun. Kalau af'alul khamsah langsung hilangkan apanya? Nunnya. Yaktuba. Coba ulang. Yaktubani. Yaktubani. Ang. Lan yaktuba. Lan. Lan yaktuba. Idan. Idan yaktuba. Kai. Kai yaktuba. Yaktubuna. Kan bisa? Kan bisa mau dan nun apa lu kan bisa? Yaktubuna. An. An yaktubulu. Kayak ada suara beda. Iya. Yaktubuna, masukkan an. An yaktubu. Lan. Lan yaktubu. Idan. Idan yaktubu. Kai. Kai yaktubu. Taktubina. Taktubina. Masih apa lu khamsah? Masih apa lu khamsah? Taktubina, masukkan an. An taktubina. Ada seseorang yang menambah. Hilang nun, tidak boleh ada. Siapapun tadi itu hilang nun. Taktubina an. An taktubi. Lan. Lan taktubi. Idan. Idan taktubi. Kai. Kai taktubi. Yaktubena. Yaktubena. Masukkan an. An yaktubena. Ah? Yaktub bena, masukkan an. Yaktub bena. Kenapa tidak dipatah? Mabeni nuniswa. Walaupun seribu penyakit ini tidak berubah, namanya mabeni. Yaktub bena, masukkan lan. Yaktub bena. Tidak berubah? Tidak, karena nunis nun taukid membuat ilmodori apa? Mabini. Tahu untuk mabini? Tidak berpengaruh dengan adanya penyakit. Bisa pahami? Bisa pahami? Cukup penting. Paham? Betul. Yakin, Pak. Betul-betul yakin. Betul. Baik. Lanjut. Selesai. Kita baca lagi. Siapa itu? Di sama kata. Ya. Di sama kata. In. Apa? Di sama kata. Li sama hatta. Bukan. Dia bukan alif nasab. Itu hatta dan li huruf jar. Tidak. Tidak masuk pada ilmu dori. Cuman, ya saya pahami kasus tak. Saya pahami. Dia heran. Misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan hatta yarji'a. Hatta yarji'a ilaina Musa. Dinasab kan? Setelah apa? Hatta. Tidak. Hatta huruf jar. Huruf jar tidak masuk pada til. Terus kenapa ini dinasab? Ini ada an yang disembunyikan. Bukan hatta yang menasab. An. Kan ini huruf jar, saudaraku. Di mana? Ya? Sama. Asal li'an. Karena li tidak masuk pada til. Huruf jar. Kalau dia ada fiil selanya berarti masuk pada orang lain, yaitu an yang disembunyikan. Itu kaidahnya. Kan mereka bilang ada 10 penasab fiil mudhari. Dipahami di mata jurumiyah memang dibilang 10, tapi yang benarnya ada 4 saja. Karena 6 sisanya dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Dipahami? Iya, itu setelah kita teliti. Maksudnya setelah kita pelajari di atas lagi, oh ternyata begitu. Daripada kita hafal 10, pada hakikatnya 4 saja.
Kalau ada selain empat ini, maka dia dinasob dengan an yang disembunyikan pas setelahnya. Kita pahami? Iya, alhamdulillah. Ada masalah lagi? Silakan, enggak apa-apa. Kalau ada masalah, keluarkan saja. Siapa yang punya masalah lagi? Hah? Dari keluarkan, kita selesaikan di sini secara keluarga lebih baik daripada di luar. Iya toh, kan keluarga semua kayak ini. Iya. Daripada antum nanti di luar baru bilang, tadi saya enggak paham. Jangan begitu. Ingat tujuan, kalau saya selalu begitu. Tujuan saya ajar antum supaya paham. Antum juga datang supaya paham, begitu sih. Jangan malu-malu. Jangan bilang, kasihan ustaz, jangan kau kasih capek. Tugas saya. Anda paham ini? Jelas kan? Bukan ada kasihan, pokoknya sikat. Iya. Jelas ya? Berarti ya? Ada masalah ini? Tidak ada ya? Kita baca. Al-adawatun nasibah arba'ah. Alat-alat penasab ada empat. Antum sudah tahu kenapa empat saja? Ini pendapat yang kuat, pendapat mayoritas ulama bahasa. Pendapat mayoritas ulama bahasa yang mengatakan ada empat. Nih ya. Apa itu an? Pertama an. Misal contoh, a'jabani anta jatahida. Lihat. Yang kedua lan. Misal contoh, lan usafiro. Paham ya? Saya contohkan satu-satu saja, yang penting antum paham tugasnya. Yang ketiga, idan. Misal contoh, idan kan jaha nasab. Yang keempat, kai. Misal contoh, lijitu likai ata'allama. Asalnya ata'allamu. Paham ya? Jelas ya? Jelas ya? Selesai. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.